Satu soalan ni, tabung haji ajar pada bakal jemaah tentang sembahyang hormat waktu tanpa wudu atas kapal terbang. Apakah perkara ini ada asas? Nah, kita telah bincang dah sebenarnya dalam nota yang keberapa dulu ada. Kita panggil dalam istilah ulama, dia panggil masalah faqidut tahurain. Dalam nota yang keberapa dia tak ingat. Cara kau ni dah lah, ada dah lah. Bincang panjang dah, siapa dia kata boleh, siapa dia kata tak boleh. Salah satunya ada yang berpendapat begini, dia panggil tashabbuh at-tashabbuh bil musallin. Yang ni apa ni, menyerupai orang-orang yang sembahyang. Seperti mana orang yang puasa, walaupun dia tak boleh puasa, dia kena menyerupai orang-orang yang puasa. Jadi dia pun nampak, sekali tengok orang nampak macam puasa juga, padahal dia tidak puasa pun. Dia nak puasa lagu mana, dia main kotor misalnya, kita kata. Tapi dia kena menyerupai gitu. Nah, jadi hadis pun ada, ada asasnya, ada asasnya. Tapi ini pendapat lah, pendapat ulama. Cuba tengok semula nota yang keberapa tu, Pak Wan tak, kita pun tak ingat. Ada dah bincang tentang masalah faqidut tahurain. Situsa dalam Bukhari, dan yang kedua dalam Tirmizi. Tirmizi, syarah Tirmizi yang ke dua ada dalam itu. Saya sebut pula masalah faqidut tahurain, masalah orang yang tak ada dua bahan untuk bersuci. Air pun tak ada, ataupun tak boleh guna. Tanah pun tak ada, atau tak boleh guna. Dua-dua tu. Dia nak buat lagu mana? Salah satunya pendapatnya, ni. Jadi ada asasnya dari segi fiqh ada.